sobat infonya ya, kita keluarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gamegrek. Video kali ini saya akan melakukan aktivitas memindah pohon stroberi dari polybag ke dalam pot gantung. Ini potnya. Oke, triknya gimana supaya stroberinya tetap subur? Langsung aja kita action. Sobat infonya ya, kita keluarin dulu penangnya stroberinya, tangan apa dari politiknya. Intinya panangnya jangan sampai habis. Ini masih kelihatan ya apa. Kemudian medianya kita masukin ke dalam pot. Jadi kalau tak dulu, kalau mengganggu dulu kali lagi. Nah, masukin ya. Tipsnya ini ya, kalau pindah apa pohon stroberi, tipsnya ini jangan kena tanah, karena kalau kena tanah dia akan membusuk, jadi nggak bisa seni lagi, bisa mati kan. Oke, kita ini airnya juga tambah dengan air stroberi ini ya, enggak cocok juga kalau banyak air tanamannya. Cepat, simpel sekali. So, nah, seperti ini jangan kena tanah. Oke. Di akarnya aja ya, yang kena media tanahnya. Oke, kemudian kita pasang talinya. Thank you.
sobat, ini hasilnya gantung, bisa digantung di mana aja terserah sobat. Ini saya gantung di bawah kompresor AC ya, terserah sobat, yang penting intinya bisa ya ditanam di pot gantung, bisa di dalam ruangan, tergantung sobat mau taruh mana. Intinya tetap ayo bertanam, karena dengan bertanam kita akan memetik hasilnya. Jadi kita tunggu ntar buahnya sobat. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.